السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل القران في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد المبعوث rahmatan lil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal arfan yang saya hormati Menteri Agama dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju Kiai Haji Muhammad Faiz Syukran Makmun Bapak dan Ibu hadirin dan tamu undangan Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam rangka memperingati nuzulul Quran tahun 1444 Hijriah. Saya menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden yang tidak dapat hadir dalam kesempatan ini dan menugaskan saya untuk menyampaikan sambutan pada peringatan Nuzulul Quran tahun 2023 pada malam hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadhan untuk menjadi sumber petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan batil. Hal ini bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Al-Baqarah, ayat 185, Syahrul Ramadhan al-lati unzila fihi Al-Quran, hudal linnasi wa bayinatin minal huda wal farqat. Artinya bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Petunjuk di dalam Al-Quran ada dua macam bentuknya. Pertama, petunjuk yang bersifat umum, hidayah, antilalah, yang diberikan kepada seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Ini yang disebut dalam Al-Quran Hudal Linnas. Artinya Quran itu memang petunjuk bagi semua manusia dalam arti hidayatul dilalah sebagai petunjuk umum. Dan yang kedua sebagai petunjuk ma'unah. Itu pertolongan Allah. Itu diberikan pada orang-orang yang bertakwa. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran. Alif lam min dalikal kitabu la raibafi hudallil muttaqim. Artinya untuk Quran itu hanya menjadi petunjuk yang dipedomani dan dijadikan tuntunan oleh orang-orang yang bertakwa. Al-Quran menganjurkan untuk mengajak ke jalan yang baik. Seperti disebutkan Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 104 Waltakum minkum ummatan yad'una ila al-khair wa bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar muflihun artinya hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan menyeru berbuat yang ma'ruf yang baik mencegah dari yang mungkar mereka itulah orang-orang yang beruntung menurut para ulama yang disebut dengan al-khair Yadu'una ilal khair Kebajikan adalah segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan Jalbul masalih Dan menghilangkan kemudaratan Daf'il mudar Artinya Dua hal itulah disebut sebagai khair Terkait dengan hal ini Ada firman Allah yang menyatakan dalam Al-Quran Surat An-Nisa La Artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan atau omongan-omongan mereka kecuali bisikan atau omongan yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf kebaikan atau mendamaikan antara manusia yang berselisih Pertama dalam ayat ini ada perintah sedekah ini merupakan kebaikan Dalam rangka menggunakan harta Baik yang sadakah itu sifatnya wajibah Yaitu yang wajib seperti zakat Maupun sadakah yang tetawaiyah Yang sifatnya sunnah Seperti wakaf, infak, sadakah Dan ini termasuk bagian dari jalbul maslahah Mendatangkan kemuslahatan yang kedua dalam ayat ini ada perintah ma'rufin atau ma'rufin adalah berbagai kebaikan secara umum yang non harta benda yang bukan bentuk dana. Ini termasuk nasihat, inisiatif, gagasan dan berbagai kegiatan yang banyak yang bukan sifatnya itu harta benda. Ini juga dikategorikan dalam bentuk jalbul maslahah mendatangkan kemuslahatan. Nah yang ketiga adalah mendamaikan antar manusia, keselahin bainan nas, ini termasuk bersifat daf'il madar, yaitu menghilangkan kemudaratan. Karena perselisihan itu dianggap sebagai kemudaratan, kebahayaan. Nah perintah ketiga ini mengarahkan kita untuk mendamaikan antar manusia, bukan hanya antar sesama umat Islam, bukan islahin bainal muslimin tapi bainan nas dalam pengertian ini juga termasuk upaya mencegah terjadinya konflik atau perselisihan dan menjaga kerukunan pengertian ayat tersebut sangat relevan bagi bangsa kita yang besar dan majemuk dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama Adanya perbedaan di antara umat manusia sebenarnya merupakan keniscayaan sesuai dengan realitas kehidupan manusia dan dalam Al-Qur'an juga telah dinyatakan dalam surat Al-Hujurat yang mengatakan walau syaa'a rabbuka la ja'alannasa ummatan wahidah wala yazul, ya wala artinya jika Tuhanmu mengendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu. Tapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Hikmah dari ayat tersebut adalah mengandung pengertian sekiranya Allah mengendaki, pastilah akan menjadikan umat manusia sebagai umat yang bersatu. Akan tapi Allah tidak mengendakinya, sehingga manusia akan tetap saling berbeda dalam agama-agama mereka, namun demikian, perbedaan-perbedaan itu tidak boleh membuat umat manusia saling bermusuhan. Kerukunan umat adalah fondasi bagi persatuan dan kedamaian bangsa kita. Seluruh program, rencana, dan kerja kebaikan demi wujudkan visi Indonesia maju hanya dapat dieksekusi jika bangsa kita. Rukun dan bersatu, oleh sebab itu, sangat penting untuk melakukan revitalisasi dari pengertian ayat di atas dalam kehidupan masyarakat dan bangsa yang majemuk ini untuk merekatkan dan merawat kerukunan. Dalam hal ini, bulan Ramadan yang Mubarak ini menjadi momentum yang tepat untuk menguatkan rasa kekeluargaan. Dan persatuan di tengah perbedaan yang ada sehingga dapat memperkokoh persaudaraan sebangsa maupun juga antar sesama manusia. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena umat Islam Indonesia adalah umat yang wasatiyin yaitu yang berpikir moderat yang menerapkan prinsip tawassut atau bersikap tengah. Tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan, moderasi dan toleransi beragama menjadi kunci terciptanya kerukunan. Manajemen moderasi beragama merupakan instrumen penting dalam mencegah konflik, membangun konsensus, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saya bersyukur bahwa praktik moderasi beragama di negara kita telah dapat menjadi rujukan bagi dunia. Saya berharap umat Islam Indonesia dapat terus menjaga praktik kerukunan yang sudah baik ini. Dan diharapkan juga berkontribusi lebih banyak, lebih banyak lagi dalam mewujudkan dunia yang damai. Insya Allah, dengan pertolongan Allah, dan kerja keras, bangsa Indonesia akan mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan derajatnya. Insyaallah bangsa kita terus selamat melewati macam-macam ujian dan tantangan sehingga dapat terus bertumbuh menjadi negara yang makmur dan sejahtera secara merata. Hadirin yang saya hormati, Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Saya mengajak kita semua untuk tidak letih merawat kerukunan umat dan berkarya demi Indonesia. Selamat memperingati Nuzulul Quran, selamat melanjutkan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa memberikan kesehatan dan inayahnya, serta meredai seluruh upaya yang kita lakukan demi bangsa Indonesia yang maju, baldatun, tayyibatun, rabbun ghafur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.